Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya level 2 STIT Said Naum hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Yes. Soleh-soleha semuanya. Sekarang kita akan melanjutkan membaca surat An-Nasr. Surat An-Nasr adalah surat yang ke-110 yang diturunkan di kota Madinah atau disebut Madaniyah. Artinya An-Nasr adalah pertolongan. Jumlah ayatnya berjumlah 3 ayat. Baik, sebelum dimulai kita awali dengan ta'awud dan basmalah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas dulu. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ini ada haknya, enggak boleh ketinggalan. Panjang 2, panjang 5-nya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ini ada gunah ya. Kita lanjut. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ini bunyi haknya jangan sampai hilang ya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Innahu kana tawwaba. Baik, sekarang kita mulai dari awal lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Demikianlah soleh-solehah level 2 STIT Said Naum pembacaan surat An-Nasr-nya. Jangan lupa tonton videonya Ibu dan perhatikan semua cara membacanya surat An-Nasr ya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.